Oh, monggo, Pak. Sadanya. Sadanya. Monggo, Pak. Monggo, monggo. Ini saya siapin di itu rekam ini. Panggilannya siapa? Hah? Panggilannya? 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 Ini adik bu. Panggilannya? Ini Ami. Nama panggilannya? Jo. Katanya ini gak ikut siapa? Bangun. Oh, mas bangun. Istrinya sakit. Kasian ya. Bapak cepet sembuh lah. Amin. Monggo mbak. Silakan mbak. Monggo. Bu Adi, mbak siapa, mbak siapa, mbak siapa. Monggo. Monggo bu. Nyambung. Monggo. Monggo Pak, monggo, monggo. Monggo. Monggo, monggo lautnya seadanya, Mas. Ini Pak Ali, ini Pak Gun. Mas Pandi dan teman-teman Bowo dari Surabaya, rombongan dari Surabaya di Purwokerto. Tinggal setahun lagi ya. Iya, Pak. 11, nggih. Iya. Ke sana ya, Bapak ya? Iya, saya ke sana juga. Mau latihan godek, Pak. Nggih. Nggih, nanti kalau pas ada waktu. Sehat. Ini masih apa naik turun, nggih, naik turun ini sih. Tapi udah stabil dah. Dari kemarin udah berani mandi air dingin. Oh, sehat. Delapan hari rumah sakit. Panas aja kayaknya kok. Nggih, betul. Gak taunya. Nyata baru ketahuan kuning. Iya, 6 hari. Hari ke-6 baru ketahuan. Okay. Saya sih udah terasa mesti kayaknya kok ini, soalnya kalau tipes kan jelas lidah kotor terus pahit. Kalau untuk ini kan pahit air ininya. Yang pagi hari ini 24.000 trombosit, besok naik 40, saya target pokoknya harus naik
hari Senin harus palingan 70, benar sore periksa 70, udahlah pulang. Soalnya saya harus Selasa harus masuk, pekerjaan gak bisa ditinggal. Padahalnya masuknya aja duduk, dokter kan absennya itu yang mahal. Fingerprint sih masalahnya, fingerprint. Monggo lah nambah yang masih ini. Masak-masakan itu hanya. Enggak buka, mobil masakan apa? Biasa diangkring. Ya enggak. Angkring kok kurang-kurang. Kok kurang-kurang. Ibu gua nanti kurang-kurang.